Selamat pagi Kota Dili. Selamat datang Bruce Baker 1000 Tikungan Forest serta tim Holy Journey Rail for Hearts 2023 di Kota Dili, Timor Leste. Di hari kedua ini, Bruce Baker 1000 Tikungan Forest serta tim Holy Journey Rail for Hearts 2023 menikmati indahnya Kota Dili. Perjalanan menelusuri di pagi ini, Bruce Baker 1000 Tikungan Forest menuju kafe, tempat di mana Bakers Timor Leste berkumpul dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan tamu Bakers yang berkunjung ke Kota Dili. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini saya sama Om Boy, kemudian Om Gali. Om Gali. Owner Cafe Om Resi. Dari Lord, dari Bosaba Timur Adventure, kemudian Om Gali. Ini ada kaos Mandalika untuk beliau. Jangan lihat dulu. Kalau sudah foto sama ini berarti harus ke Mandalika ya. Please welcome to Mandalika. Okay. Indonesia, Timor Leste, jaya selalu. Persahabatan abadi. Terima kasih. Setelah bersilaturahmi dengan grup Bakers Timor Leste, tim Holy Journey Ride for Hajj serta grup Bakers 1000 Tikungan Forest kembali bergerak menelusuri Kota Dili, Timor Leste. Penelusuran kali ini menuju sekolah anak-anak Portugal yang berada di Kota Dili, Timor Leste. Oke. Team of five. Halo, what is name? Halo. 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 Tos. Kita di belakang ini nanti. Oh iya. Why? Why? My dad ordered me a Nintendo Switch 16 years. This year only 9 years, but with the kids only 8. Yeah. Because I am a poor kid, I am no pay. I am a chora, I am a grita. Oh, my tambora, pulga pa grita. Banda yang pegang. Banda pegang. Yeah. Wah. 1000 Tikungan Flores. Gaspol. Siap tempur. Ya. Yeah. Yeah. Nanti gaspol. 1000 Tikungan Flores. Gaspol. Banda kasih. Ya. Siap tempur. Nanti gaspol. 1000 Tikungan Flores. Gaspol. Luar biasa.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dekers. Kami dari grup Backers 1000 Tikungan Forest serta tim Holy Journey Ride for Hutch 2023 setelah berkunjung ke Taman Kanak-kanak Portugal yang terdapat di Kota Didi, Timor Leste, tim bergerak menuju Masjid An-Nur, yaitu sebagai istiqlalnya Dili, Timor Leste. Di Masjid An-Nur, tim melaksanakan kewajiban yaitu melaksanakan sholat duhur, jamak, sholat asar, serta makan siang, tepatnya di Kampung Alor, di tengah Kota Dili, Timor Leste. Ikuti terus perjalanan kami pada hari kedua ini di areal Masjid An-Nur. Bagaimanakah indahnya Masjid An-Nur sebagai istiqlalnya Timor Leste? Let's go! Baru saja kita makan $1.50 dari telur. Sekarang sudah azan duhur, kita melaksanakan sholat duhur di Masjid An-Nur. Ini kelas berapa ini? Kelas 2 SMP. SMP di sini. Om. Oke. Oke, kita melaksanakan sholat duhur dulu. Sekaligus jamak sholat asar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum
Ada ini sekolahnya di mana? Sekolahnya di dekat. Sekolah apa? Madrasah. Ya. Madrasah. Kalau di sini namanya apa? Kampung Alor. Kampung Alor. Nama sekolahnya? Nama sekolahnya ya Madrasah Anur. Ya. Madrasah Anur ya. Oh, kayak bingung. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Oh, iya. Kalau sekolahnya di samping sana itu ya. Nanti kita ini dari Indonesia. Kita berkunjung ke sini. Sekarang jam istirahat. Jam sholat ya. Dari Masjid An-Nur lagi main bola bol. Ini cikal bakalnya PSSI-nya Timur Leste ke depan. Ini cikal bakal menjadi timnasnya Timur Leste. Nah, kita lihat sendiri. Ini di luar lingkup Masjid An-Nur atau di luar lingkup madrasah atau sekolah Timur Leste. Sini. Apa Mai? Mai, sama. Mai. Sudah kelas berapa ini? Ismi Gunawan. Tiga. Semuanya tiga. Oh. Ismi Gunawan. Anta kelas Arab. Ahmad. Rafi. Rafi. Anta. Sa? Usman. Nama Islam. Mujib. Tang. Sa? Fauzan. Fauzan. Fikir. Ha? Fikir. 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 Henok. Rivaldo. Rivaldo. Nazareno. Rivaldo and Nazareno. Okay. Who? Stephen. Stephen. Okay. Halo, assalamualaikum. Minta maaf, kenal dulu namanya siapa deh? Nama saya Aisyah. Aisyah, ini? Nama saya Tasya. Tasya sekarang aktivitasnya? Kuliah, sekolah atau? Kuliah. Ya. Semester berapa boleh tahu? Semester 3. Jurusan? Jurusan Halo. Kedokteran. Ya. Ini adanya? Oh, SMA kelas 3. Kedokterannya di mana? Kedokteran bagian obat. Enggak, maksudnya di sini atau? Enggak, di Lahane. Lahane. Iya. Kalau ini sekolahnya di? Di sini. An-Nur ya. SMA ya? Iya. Kalau di sini namanya Madrasah Aliyah.
atau apa namanya? Langsung SMA An-Nur gitu. Oh iya 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 iya. Kelas 2 ya. Kelas 3. Kelas 3. Oke. Ini kalau boleh tahu, kalau Masjid An-Nur ini merupakan masjid terbesar di Timur Leste ya? Iya. Masjid terbesar. Saat ini saya berada di wilayah atau areal depan Masjid An-Nur, tepatnya di Kampung Alor, Kota Dili, Timor Leste. Pokoknya keren, Bo. Di perjalanan kali ini kita lihat sendiri suasana di sekitar Masjid An-Nur. Perjalanan saya kali ini dalam rangka touring menuju Timor Leste bersama teman bikers dari grup Bikers Riputi Kuang Forest serta tim Holy Journey Ride to Mekah 2023. 2023 tembus. Tembus. 2023 tembus. Tembus. 2023 tembus. Tembus. 2023 tembus. Tembus. Dah, videonya. Ambil keluar. Ya ketemu di jalan terus itu kali ini. Setiap makan ketemu. Tujuh motor ya. Ayo duluan. Demikian Anda telah menonton sajian video kami pada part 8, yaitu bagaimanakah mengenal Masjid An-Nur sebagai istiqlalnya Dili Timor Leste. Nontonlah video kami berikutnya, yaitu bagaimanakah membangun manis Indonesia berada di Dili Timor Leste bersama mahasiswa Timor Leste. Oke, selamat siang. Saat ini kita bersama dengan teman-teman mahasiswa Timor Leste akan menyanyikan lagu-lagu tembang manis dari Indonesia. Oke, ini semester berapa? Kampusnya apa? Ini kita tempatnya sekarang di tempat apa ini namanya? Daerahnya. Oke, saudara, saat ini kita berada di kantor gubernur. Halo, Sobat Bikers. Bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, dukunglah
Bang Katip Channel dengan cara padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Backers.